Aduh. Aduh Belanda. Wih, gulit lah. Wih, gulit, Cok. Oke. Jadi kali ini aku mau bikin video, video iseng sebenarnya ini. Oh, baru bangun. Cuman udah cuci muka. Nah, pas Oak baru bangun tadi tuh, aku dapat Bellingham. Kemarin dapat Haaland, ya. Sekarang hari ini dapat Bellingham. Ini ada ini enggak sih suara? Jadi ini benar-benar iseng sekali, ya. Kok gitu, Bang? Ya gitu aja. Nah, tadi tuh kawan-kawan, tadi tuh baru aja login, tiba-tiba dapat Bellingham, enggak tahu kenapa tiba-tiba ya dikasih gitu. Bellingham, yang mana dia ya? Mana nih? Nah, ini dia nih. Kemarin dapat si Haaland. Nih, Haaland yang ini kemarin nih. Kemarin dapat Haaland ini aku klaim. Nih sekarang hari ini tuh Haaland juga bagus loh. Tapi sayang enggak bisa dijual ya. Tapi kayaknya bisa nih kawan-kawan, bisa dijual nih kalau kita tingkatin ya. Kita rank up gini nih. Jadi cuman dia pakai maskerano ini nih. Apa worth it kawan-kawan? Kita tingkatin ke ijo. Tapi kayaknya enggak tahu dah banyak yang jual apa gimana nih. Karena ini benar-benar gratis kawan-kawan ya. Jadi kalian wajib login hari ini biar dapat Bellingham. Nah, ini juga dapat si Bellingham-nya sama berdua-dua nih. Nggak bisa dijual nih kawan-kawan. Tapi statnya bagus. Dia 4/5. Karena ini juga akan jadi wonder kid kawan-kawan ya. Golden boy atau wonder kid ini. Ya nah nanti bentar lagi Desember nih. Pengumuman golden boy entah apa gitu. Ini stat dia. Kalau kepake juga bagus ini. Pakai juga oke sih. Dia kaki dia 4/5 juga kawan-kawan. Umurnya masih 20 tahun nih. Golden boy. Nah, apa yang tergiur nih kawan-kawan? Aku udah banyak dengar komentar-komentar kalian yang bikin sakit telinga. Bang, gacain gamenya. Kilapin gamenya. Ini bisa dibilang nih konten apa ya? Konten yang nggak sengaja aja gitu kawan-kawan. Nggak sengaja. Aku lihat-lihat ini ternyata di shopnya ada yang badus. Yaitu ada si Teore dan Vieira nih kawan-kawan. Fix dapet. Harusnya sih. Ya ini dapat dua ini dia tuh icon ya, kawan-kawan ya. Ini enggak entah kayaknya baru keluar. Entah aku yang telat gitu reviewnya nih kawan-kawan. Kayaknya sih baru keluar ini. Baru keluar kemarin harusnya ini mah. Ini ada Patrick Pereira. Harganya kawan-kawan. Ini kalian lihat nih. Permintaannya 368 orang. Permintaan Patrick Pereira nih. Iya, yeah, Patrick Pereira namanya dia kan? Bukan. Bukan ya? Sok tahu. Oke, atributnya. Tuh, hampir mirip-mirip kayak Bellingham juga loh. Hampir mirip-mirip, tiga kaki dia baling 3/5 nih. Nah, masih bagusan Bellingham. Kayaknya si Bellingham itu ada yang kart paling bagus dia kayaknya ya mungkin ya. Tapi entahlah. Oke, short passing, dribbling bola dia, oke, ball controlnya. Oh, awareness dia ada 91, mark standing tackle. Oh, jadi dia lebih kuat defending ya, padahal di CM loh. Oh, mungkin CM kayak gini ngon-ngon kali ya statnya. Jadi defendingnya kuat gitu. Oke, passing dia, long passing. Ya oke lah ini, oke kali ini, 91. Yang satu si CDM kalau ini defending banget ini pasti nih atribut ini Yaya Toure ini defending dia berapa tuh. Oke, 87 standing tackle, sliding 84, awareness. Oke, ball control 91. Oh, lumayan ya, walaupun kayaknya nggak licin-licin kali nih harusnya. Ininya di mana kita lihat ya, yang maju mundurnya. Biasanya tuh defendingnya apa ya, dia apa ya aku bilang ya, aku juga bingung nih mau ngomong apa nih. Ya, ah ini dia yang ini, ah ini nih word defense dia medium ngon-ngon. Eh mana peske emang tuh, tuh word defense-nya medium ya, attack-nya medium, maju enggak, defending enggak gitu loh ngon-ngon. Emang kayak gini bagus ya, tapi ini medium. Kalau si ini apa, Patrick Pereira. Coba. Oh, defending dia mana, defense dia high loh, attacken ama attacknya medium. Oke, not bad. Oh iya, yeah. Jumat, bentar, Jumat,
event ya? Eh bentar, kan Jumat ya? Jumat kan ada event baru gak sih? Jumat event baru gak? Gak ada kan? Oh iya, Kamis ya? Sekarang Kamis kan ya? Oke. Kayaknya lupa. Kan Jumat, bukan Jumat lagi ya, yang apa namanya, yang riset update-annya itu Kamis kan sekarang ya. Oke, yaudahlah, dah. Nah, ngomong-ngomong Kamis nih sekarang nih, ngon-ngon ya, kali ini. Ya, ini video tidak sengaja ya, bukan kilap. Jadi beda lagi nih, kilap beda, tidak sengaja beda. Nah, kali ini kita tidak sengaja melihat shop ini nih, ngon-ngon. Tidak sengaja. Karena juga gamenya 3800, kan sayang kali kalau nganggur gitu, ngon-ngon. Jadi, karena ini tidak sengaja, kita akan mencoba, ya. Mencoba mengambil yang ini. Bentar, ini kok gak ada suaranya ya? Tuh, ini baru ada suara dah. Yuk, mari. Satu aja, satu-satu. Karena tadi rencana aku nih, kon-kon ya, aku tuh tidak sengaja ini. Kenapa aku bilang tidak sengaja konten kali ini? Karena aku tuh gak mau record sebenarnya hari ini tuh. Gak mau ku record ini, yang bagian ini. Mau ku, ya biasa aja. Cuman, kalau ku pikir gitu, nanti gak ada duit gitu, kon-kon. Jadi, yaudahlah. Langsung aja dah. Sambil ku record aja deh. Ya, nah, tuh dapat 1 juta tuh. Oke, jadi ini video tidak sengaja. Tapi dibilang tidak sengaja, tapi sengaja gitu mau pingin dapetin si Patrick Pereira nih. Oke, targetku dapat dia sih. Kalau enggak dapat dia ya enggak apa-apa juga. Dapat yang lain. Nah, dapat duit juga tuh. Gede-gede loh aku dapat duitnya loh. Gede lumayan. Mana tahu dapat yang lain kan enggak dapat dia, tapi feeling aku sih dapat wall out ini. Feeling saya dapat wall out. Nanti kita sikat juga yang ultranya ya, yang ultranya. Ini bagian yang ini dulu. Tuh. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Kita ngobrol-ngobrol aja sambil ngomong-ngobrol. Karena aku nantinya mau benerin squad juga nih. Benerin squad. Oke. Nah. Jadi, nah, enggak dapat apa-apa. Tuh. Wah, anjir. Nah, yang kelima nih. Ikon anjir. Cok. Wih, Inggris. CM. Wih, ikon cok. Memang teori tidak sengaja, memang Paul Scholes ya, the legend of the best CM ever. Ada obat Paul Scholes. Gila. The real tidak sengaja, kawan-kawan ya. Begini emang. Aduh, awak kalau udah yang namanya tidak kilaf dan tidak sengaja dapatnya hoki gitu loh. Jadi jangan kita sengaja-sengajain, kawan-kawan. Mending tidak sengaja. Oke, teori tidak sengaja the best. Oke, lanjut lagi dapat Paul Scholes tuh 8 juta lumayan kan? Modal game doang lu. Ini aku nge-grinding kawan-kawan ya game-nya sebanyak ini ya. Itu sebenarnya ada caranya juga. Cuman aku nih grinding sendiri aja. Belum ku perjualbelikan, tapi kebanyakan orang kayak diperjualbelikannya gitu sih. Udah diperjualbelikan gitu. Cuman aku kalau aku grinding biasa aja. Cara grindingnya kayak mana ya, bingung juga aku bilangnya. Tinggal mainin game aja gitu di dalam grinding-grindingannya itu buat dapetin game. Cuman nggak di konten kali ini aku kasih tahu caranya juga gitu. Mungkin kalau kalian minat gitu, "Bang, gimana cara grindingnya, Bang? Gimana caranya?" Boleh sih. Kalau like-nya nyampe 1000 boleh. Ya. Like nyampe 1000 nanti aku bikinin nanti konten. Gimana bang cara grindingnya? Kadang kulihat tuh banyak joki-joki juga yang begini ya. Oke, nggak dapat apa-apa ya. Dah, nggak dapat apa-apa. Tapi lumayan, dapat Paul Scholes ya. 8 juta lumayan. Pakai Paul Scholes. Kayaknya ada yang lebih baik dari Paul Scholes. Harusnya ya. Nah ini yang 2000 ya. 2000 nggak usah kita gesek. Kita sekarang ke menuju Ultra aja kali ya. Yang Ultra nih. Yang Ultra lah. Atau yang ini dulu nih. Yang ini aja dulu dah. Yang bagian sini ya, 10 biji ya. Ini bisa 10 biji. Soalnya kalau kita main ini kita bisa dapat ini nih. Nah, bisa dapat 83 sampai 94. Mudah-mudahan bisa dapat pemain bagus lah. Oke. Okay. Bisa dapat pemain bagus, mudah-mudahan. Tapi enggak tahu dah nih. Kita lihat saja. Oke. Okay. Itu ini bisa pakai ini juga ya? Oke. Okay. Oh, ini tuh juga banyak loh. Lihat kali loh. Ya udahlah, pakai game aja lu. Biasa game hitungannya
hoki gitu. Oke. Okay. Mudah-mudahan dapat ini. Teori tidak berharap, teori tidak sengaja. Nggak usah kita perlu teori-teorian, kita gas tools. Standard pack. Karena memang menurut aku nih kawan-kawan ya, kalian lebih worth it apa ya? Kalau mau gacha-gacha tuh gacha-gacha yang game-game gini aja. Gitu. Tapi kalian harus grinding game-gamenya. Mudah-mudahan tuh ya nggak, maksudnya yang grinding-grinding game ini tuh nggak dimatikan ya. Karena ya dapat dari mana lagi game segede-gede gini gitu kalau nggak di grinding gamenya. Dari iklan-iklan ini sekilas aja kasih tahu ya. Dari sini nih. Dari ini nih. Ah. Dari earn game ini, kawan-kawan. Rata-rata tuh orang dari sini semua tuh dapetin ya. Jadi pada nggak top up gitu loh, pada grinding di sini. Nah, ini harus di, ya ini nggak kebuka sih ya. Tapi yang jelas tuh mungkin kalian sebagian udah pada tahu gitu ya caranya ya. Ini tuh worth it kali. Kalian grinding game dari sini, dari complete apa gitu, mainin aplikasi-aplikasi kayak gitulah ya. Kalau kalian pengen tahu caranya, kalian like video ini sampai 1000. Mana sih yang tadi ya? Kalian video ini sampai 1000 nanti gue bikinin tutorialnya. Itu. Alright, standar pack. Lego. Mari. Ini video tidak sengaja, mungkin judulnya juga tidak sengaja gitu. Ada aja gitu. Oke, ambil terus, ambil. Oh ya, sama ini juga nantinya aku mau bikin konten ini ya, build juga. Memang sih kalian pada tanya terus emang kapan janji terus nih build tapi nggak build juga. Sabar kawan-kawan ya, ini lagi ngumpulin koin. Ini aja lagi tidak sengajain untuk ngumpulin koin terus karena butuh koin sekarang nih. Koin hidup ini butuh koin kawan-kawan. Ini kenapa ya kok nggak dapat ya? Kenapa nggak dapat ya? Tadi pada dapat power school sih gampang loh. Ini malah nggak dapat loh. Tuh, waduh. Tapi lumayan lah power school juga 89 kan ya. Bisa digunain. Menurut kalian gunain apa jual tuh power schoolsnya tuh? Dapat juga susah ya dapatnya ya, susah loh padahal udah satu-satu sengaja nih aku kenapa satu-satu nih kawan-kawan. Kalau 10 barbar gitu langsung tuh biasanya kurang hoki, lebih percaya aku satu-satu gini loh, tapi tetap aja nggak hoki ya. Ini namanya oke, dapat gratis nih biasanya. Nah ini dia dapat gratis lumayan ya, gratis 83 sampai 94. Bismillahirrahmanirrahim, mana tahu dapat halan 94 ya, halan 94 laku keras nih. 43 juta loh. Oke, bismillah. Teori ini ya, tidak sengaja aja. Kita tidak sengaja. Konten kali ini teori tidak sengaja. Apakah benar? Tuh. Wih, UCL. Oke, Indonesia, CM. Oh, Zelensky. Ada 400.000. Ya. Bisa lah aku tingkatin, aku punya Zelensky sebenarnya. Oke, agak pelit juga sih gon-gon ya, agak pelit ya. Menurutku agak pelit itu. Oke, ini best pack. Ini best pack ini apa nih? Oh, best pack 1000. Biasa aja kan ya. Oh, sama kayak yang tadi nih. Ini nggak ada batasan kalau yang ini. Oh, ini nggak ada batasan ya? Atau cuma bisa 10 biji dong. Oke, yang ini ya, ultra pack ya sekarang ya. Ultra pack lah, 3 kali lagi soalnya ultra pack ini. Oke, mari kita buka pakai game dulu, habisin game-nya. Habisin. Sampai habisin game-nya nih. Nah, ultra pack, mudah-mudahan lah di ultra pack ini dapat main bagus lah gitu loh. Karena ini harus grinding lagi game-nya nanti nih. Oke. Please, aduh CL anjir, mending icon ah. Bruno. Aduh Benfica lagi. Aduh. Duh. Dapatnya main 84 lagi. Jelek ya. Kok jelek gitu loh gorgon ya. Kambing lah. Dai. Jelek. Oh, udahlah tapi tidak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan yang ini dapat nih. Mudah-mudahan please ultra pack. Ya, yang kedua terakhir ini. Oke. Oke, okay, icon. Aduh Belanda. Wih, gulit lah. Wih, gulit cok. Anjir.
Kalian pasti sama mikirnya kayak aku anjir. Pasti kalian sama anjir mikirnya kayak aku. Tai. Kam. Ya udah, yang terakhir nih. Karena gamenya udah enggak bisa, jadi kita harus pakai ini ya. Harus pakai FC point jadi. Yang terakhir nih ultra pack ini. Ambing udah di prank, tolonglah habis di prank. Ya, habis di prank IE masa enggak dapat apa-apa di sinilah. Tolong ini yang terakhir ini masalahnya. Oke, udah habis aku, udah enggak bisa lagi. Soalnya udah enggak bisa. Please, icon. Aduh. The Brune kek dapatnya CB siapa nih? Duh, enggak jelas anjir. Jelas kawan-kawan, tidak jelas dapatnya. Pemainnya enggak ada yang mahal. Enggak ada yang mahal. Aduh, ultra pack-nya kayak gitu kali loh. Mending free pack ini kebuka. Dapat musialan, enggak juga. Aduh. Kenapa ya? Kok jelek kali gitu dapatnya? Ambing. Aduh, tapi ini ada ini ya, yang ini. Ucian pack ini butuh berapa sih ini? Soalnya 8.000. Ini yang terakhir 5.000 ya. Berarti butuhnya berapa ini? 8.500 ya butuhnya. 8.500. Ini butuhnya 8.500. Oke. Untuk buka UCL chain pack 4. Nah, yaudah, tapi di next video sih ya. Karena kita teori tidak sengaja kali ini cuman mendapatkan si Paul Scholes dan beberapa pemain yang lain gitu. Pemain 89 ini ya, 89. Bisa dijual juga Paul Scholes-nya nih. Bisa ya. Ini harusnya sih bagus sih dia nih tributnya. Bagus ini mah. Wih. Lebih ke passing ya, short passing dia 92 juga, vision dia 92. Ini dia apa sih? Skill move-nya bintang 3 tapi. Attacking dia ya. High medium. Oke, not bad. 3/5 kakinya tapi 3/5. Mungkin ada yang lebih baik sih daripada Paul Scholes ini. Ya, mungkin kayaknya sih lebih baik dijual kali ya. Ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Konten tidak sengaja namanya. Ya, seperti janjiku tadi. 1000 like video ini kalau kalian mau pingin aku bikin video grinding yang itu. Ya. Jadi ya, sampai di sini aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka dengan video tidak sengaja ini. Dan sampai jumpa di episode video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.